Kita lauk, lauk menang aja tuh. Tuh si Boy menang tuh. Boy menang tuh Boy. Boy menang tuh Boy. Viral sejumlah warga menangkap ikan lele di jalan rusak dan berlubang, tepatnya di Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan rekaman video viral di media sosial tersebut, tampak sejumlah warga tengah menangkap ikan lele di kubangan air di tengah jalan rusak dan berlubang. Bahkan video viral yang berdurasi sekitar 30 detik itu, beberapa warga sengaja membawa ember kosong dan alat untuk menangkap ikan lele. Diketahui sejumlah warga tersebut memangkap ikan lele di jalan utama. Penghubung antar kecamatan tersebut karena kesal jalan itu tak kunjung diperbaiki pemerintah, Camat Cikadu Yadi Supriyadi membenarkan video viral sejumlah warga yang menangkap ikan lele tersebut berada di wilayahnya. Namun ia belum dapat memastikan titiknya, selain penghubung antar kecamatan Lanjut Dia, jalan tersebut juga merupakan akses penghubung antara kecamatan Sindang Barang, Cikadu menuju Ciwide Kabupaten Bandung. Yadi mengungkapkan, jalan utama tersebut sering digunakan warga untuk menjual hasil pertanian ke wilayah Kabupaten Bandung dan beraktivitas sehari-hari. Dia mengungkapkan, pihaknya sudah melaporkan jalan rusak tersebut ke Bupati Cianjur agar secepatnya dilakukan perbaikan. Ayo balong naon ya teh, jalan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.